Pelaksanaan pemungutan suara pemilu Indonesia di Malaysia sempat terkendala sistem yang bermasalah. Sejumlah WNI dilaporkan tidak dapat menggunakan hak suaranya, dan berikut laporan Azaria Tagaya, jurnalis TV3 Malaysia yang melaporkan suasana pemungutan suara pemilu Indonesia di Malaysia untuk Berita 1 TV. Baiklah, proses mengundi di Malaysia diteruskan hari ini di mana pusat mengundi dibuka pada jam 8 pagi waktu tempatan. Namun, sistem mengalami breakdown dan ini menyebabkan proses mengundi di Malaysia ini sedikit tergendala. Ini kerana segalanya telah dilakukan secara manual apabila sistem itu mengalami breakdown. Dan ini menyebabkan pengundi terpaksa beratur panjang dan menunggu lama untuk menunggu giliran mereka untuk mengundi. Dan ini menyebabkan ada setengah golongan yang datang mengundi itu membatalkan hasrat mereka. Mereka tidak jadi mengundi kerana mereka berasa dilaporkan berasa tidak puas hati kerana terpaksa menunggu terlalu lama. Dan keadaan ini sebenarnya menimbulkan keraguan atas ketelusan isi kerana menjalankan pemilihan serentak ini. Dan ada juga tidak kurang juga yang menyifatkan ini menjadikan mereka seperti golongan putih, orang secara paksa orang kerajaan. Dan sebelum ini, KBRI berkata bahawa akan ada beberapa tempat mengundi ataupun tempat pemungutan suara TPS di KL ini, namun semuanya dibatalkan pada saat akhir dan tanpa sebarang sebab. Dan akhirnya hanya ada satu sahaja TPS di KL ini, iaitu di kedutaan ataupun di embassy. Dan seperti yang saya katakan tadi, pusat mengundi tersebut di kedutaan telah dibuka pada jam 8 pagi dan ditutup pada jam 5 petang waktu tempatan. Sebenarnya itu perlu juga saya ingatkan bahawa dalam election yang terdahulu, pilihan raya yang lampau, Prabowo menang majoriti besar di Malaysia ini. Baiklah, saya rasa itu sahaja laporan saya dari Kuala Lumpur, Malaysia. Azaria Tagaya, TV3, melaporkan untuk Berita 1 TV.